siapa-siapa yang komplain kedai ni dapat ikan bakar lambat, korang kena faham lah. Sebab diorang nak kena bakar tu satu-satu. Kalau 10 meja datang, diorang nak kena bakar tu pun satu-satu juga. So korang kena bersabarlah. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Hai, assalamualaikum. What's up guys? Okay, hari ni aku ada dekat Section 13 Shah Alam. Aku sebenarnya dah lama tak masuk ke kawasan ni lah. Last time aku masuk kat dalam kawasan ni, aku pergi makan nasi kandar kat depan sana tu. Minggu ni aku tak ada konten, so aku carilah satu tempat makan yang aku boleh sharekan dengan korang. Mungkin kali ni berbeza sikit lah. Selalu aku pergi ke kedai-kedai makan yang ada rating 4.0 ataupun 4.5 ada punya rating tu dan ke atas kan. Tapi kali ni aku nak pergi satu kafe ni. Sekejap, nama dia Restoran Alam Cafe dan Bistro. Dia punya rating 3.0. Kalau rating 3.0 ni, yelah mungkin ada certain orang tak puas hati dengan makanan yang diorang sediakan, ataupun mungkin harga dia ke, ataupun mungkin environment dia tak best ke. So kali ni aku nak find out betul-betul adakah cafe ni betul-betul 3.0, ataupun dia sepatutnya dapat lagi bawah daripada tu, ataupun rating dia sepatutnya lagi tinggi daripada 3.0. So kalau korang nak tahu apakah makanan yang aku akan makan kejap lagi, tengok video ni sampai habis. Dan jangan lupa geng untuk subscribe dulu YouTube channel Padu Babe Studios. Jom kita masuk dalam. Okey geng, aku dah masuk dah kat dalam Alam Cafe and Bistro yang ada dekat Section 13 Shah Alam ni. Okey, aku dah tunjukkan tadi kan dia punya rating 3.0, dan aku baru dapat tahu yang diorang ni baru je beroperasi lebih kurang dalam 1 bulan. So kiranya yang negative comment yang mana bagi 1 star tu kan, mostly diorang komplain pasal kedai ni lambat nak sediakan makanan. Contoh macam diorang ada sediakan ikan bakar tu, so diorang lambat untuk sediakan ikan bakar. Katanya sampai kena tunggu 1 jam untuk dapatkan hidangan ikan bakar tu. Dan ada lagi lah few complain yang aku tengok, okay, dekat Google Maps. Dia ada 2 tempat makan, okay. Satu tempat makan yang ada dekat bahagian dalam, kat belah kiri aku ni. Dekat dalam ni memang ada aircon, full aircon, ada kipas sekali diorang pasang kan. Memang sangat-sangat selesa lah. Kalau korang datang dengan family ramai-ramai 4, 5, 6 orang, diorang pun ada sediakan juga. Ada round table yang besar, boleh muat dalam 5, 6 orang. Mostly hidangan yang diorang sediakan dekat sini more to Malaysian punya food. Tapi dia nak ada konsep macam cafe dan bistro, which is korang boleh makan dengan hidangan Melayu tapi dalam environment yang sangat-sangat selesa. So tadi aku dah orderkan dia punya ikan bakar. Aku ambil satu tu ikan bakar yang simple, dan satu lagi tu ikan bakar yang ada rempah aku tengok. Dan kemudian aku ambil sekali lah dia punya telur crispy Bangkok. Telur crispy Bangkok style. Dan juga ada few lagi lah menu-menu lain yang aku nak tunjukkan dekat korang. Nak tahu menu apa? Teruskan menonton video ni sampai habis. Okay guys, inilah dia makanan-makanan, menu-menu yang aku dah orderkan. Memang banyak sikit sebab aku nak tunjukkan kat korang. Okay, menu pertama yang aku nak tunjukkan kat korang lah ni. Aku ambil dia punya celup tepung. Mix lah eh. Ada sotong, ada udang. Ini udang dia bagi. Oh, sekali dengan dia punya tepung-tepung gorengan ni lah eh. Kena sotong. Ini dia punya cicah eh. Kita alih sikit sini. Okay geng, kita celupkan dia punya udang ni lah. Tu dia. Bismillah. Ini tak payah pergi warung Pok Nong ni. Makan kat sini je. Ini dia punya sotong pula. Wah, bismillah. Dia punya sos ni yang power. Ini kalau dia tukar jadi sos yang biasa tu, tak jadi babe. Serius, tak boleh berhenti. Minta maaf eh. Siapa yang tengah tengok video ni tengah-tengah malam, confirm lapar punya. Udang dan juga sotong yang diorang bagi ni memang fresh babe. Manis lagi. Wah. Yang ni lulus. Confirm. Kalau korang datang ni silap-silap kena 2-3 pinggan ni. Okay next, aku nak layan dia punya tom yum pula. Dekat sini, hidangan yang diorang sediakan memang orang kata dia fokus untuk family makan lah. Tom yum ni korang boleh pilih. Ada set tadi aku tengok dekat dalam dia punya buku menu tu. So korang boleh makan sekali dengan satu family 4, 5, 6 orang. Yang ni aku ambil kini set single lah. Sebab aku datang seorang. Kalau datang ramai jadi boleh ambil yang satu apa dia punya mangkuk besar tu kan. Yang ni tom yum seafood babe. Aku hirup dulu lah eh. Besar-besar lah udang dia. Mana diorang dapat udang-udang ni? Bismillah. Pedas. One more time. Oi, menggigil-gigil lah tangan aku. Wah. Ini bau betul tom yum geng. Oi, ini kalau salah hirup ni mau terbatuk ni. Wah. Tuang sikit kat atas nasi ni.
Daripada segi luaran, kafe ni, dia memang nampak premium lah. Sebab dekat bahagian dalam tu, korang akan nampak dia punya seating tu. Nampak macam restoran mahal-mahal kan? Ha, korang jangan risau lah. Korang tengok dia punya hidangan dia. Dan dia punya harga dia memang berbaloi dengan portion yang dia orang bagi. Okay, ni aku ambil sikit dia punya sotong. Yuk makan. Bismillah. Ini kalah kedai Tom Yum ni, babe. Wah, serius, serius. Ini aku bukan nak jap-jap ke apa, tak ada. Memang berasa dia punya, orang kata paste Tom Yum tu. Dia punya masam cukup, ya? Wah. Kalau korang ada Tom Yum dekat sini, korang kena order sekali dengan dia punya ni. Telur crispy Bangkok style. Alamak, mana nak cari ni, babe? Aku rasa dekat Shah Alam, dekat sini dia ada jual. Aku suka betul. Nampak gebu betul tak? Dengan daun karinya, dengan dia punya cili. Ha ni, cili potong ni. Wow. Memang meriah, weh. Sekejap, kita masukkan dalam pinggan ni. Bagi penuh sikit. Dia punya aroma daun kari ni dah, belum apa-apa lagi, dah menusuk ke hidung aku dah. Okey, geng. Kita makan sekali lah dengan dia punya telur crispy Bangkok. Kita makan dululah. Gitu sahaja. Tanpa sebarang nasi . Ambil sikit daun kari ni. Bismillah. Jatuh pula. Bismillah. Ini betul-betul crispy, kan? Wow. Dia bukan setakat crispy je. Dia punya bahagian dalam dia tu, gebu. Ini makan dengan tom yum, memang kena. Marvelous. Tadi aku ada bagi tahu yang dekat sini diorang ada sediakan ikan bakar. Ada dua jenis ikan bakar yang diorang sediakan. Satu ikan bakar yang simple. This one. Ikan bakar bodoh dia kata. Ini yang simple . Panas. Ikan bawal mas macam ni. Dia bakarkan directly dekat atas arang. Alamak. Lepas tu satu lagi is dia punya ikan bakar berempah macam ni. Okey. Alamak. Tak apa, kita try satu persatu. Dan untuk ikan bakar tu, dia bagi sekali dengan ni, dia punya sambal ni. Dan katanya, korang boleh letakkan dia punya kicap pekat macam ni. Kan? Lepas tu, korang perahkan dia punya limau ni. Korang perahkan dia punya limau ni, geng. Lepas tu, dia orang pun ada bagi sekali dengan timun-timun ni dan juga kacang panjang tu, kan? Korang gaulkan. Aku pun sebenarnya baru belajar ni. Yelah, tak semua benda kita tahu . Kita kena sentiasa belajar benda-benda yang kita tak tahu. Okey, geng. Ikut makan. Bismillah. Mantap lah. Aku sebenarnya tak expect dia orang ada sediakan hidangan yang more to traditional dekat satu kafe yang sangat cantik macam ni. Pedas. Okey, ni aku nak try pula dia punya ikan bakar bodoh ni. Alamak. Korang tengok tu. Panas lagi, babe. Siapa-siapa yang komplain kedai ni dapat ikan bakar lambat, korang kena faham lah. Sebab diorang nak kena bakar tu satu-satu. Kalau 10 meja datang, diorang nak kena bakar tu pun satu-satu juga. So korang kena bersabarlah . Ini, aku nak makan dia punya ikan bakar ni sekali dengan dia punya sambal tu tadi. Wah. Bismillah. Ini aku rasa menu yang first kali yang korang kena cuba dekat sini. Power. Untuk dia punya ikan ni aku boleh katakan memang fresh lah . Putih suci lagi dia punya isi. Tengok dia punya asap tu. One more time. Power, gang. Legit ikan bakar. Bukan setakat ikan bakar sekadar nak buat. Okay, ini memang betul-betul nak bagi orang makan. Betul-betul nak bagi orang puas hati. Okay, gang. Ini. Ini dia punya ikan bakar rempah pula. Kita perahkan dengan limau ni. Untuk yang ni ikan bawal juga. Nampak tu. Dia punya isi. Mana yang pernah datang dulu, mungkin korang ada dapat bad experience dekat sini. Korang kena datang lagi sekali, babe. InsyaAllah, dia orang dah improve dah sekarang. Okey, kita ambil sikit punya ikan apa bawal berempah ni. Makan dengan nasi. Terasa dulu. Bismillah. Dia punya aroma pun nice, babe. Dan penuh dengan rasa rempah. Ini nak kata macam masak kutuk pun ada. Nampak macam ada lengkuas gitu, kan? Aku sukalah dekat dia punya sambal ni tadi ni. Yang aku perahkan dengan limau dan juga kicap tu, kan? Memang jadi lah, Vic. Power. Okay, geng. Aku difahamkan dekat sini, dia punya roti canai kosong tu kali hijau, Vic. Mari aku tunjuk, kan? Okay. Untuk dessert ni aku nak try dia punya roti coklat cheese.
Oh, tadi aku nampak dia ada letakkan sekali pisang, okey. Lepas tu cheese, potongan cheese. Lepas tu bila dah jadi roti canai gitu kan, dia orang drizzlekan dengan coklat, lepas tu ada susu dan juga ada dia orang parutkan dengan cheese juga sekali lagi kat atas dia. Memang meriah weh. Aku nak makan yang ni dulu sebab kat dalam dia tu ada cheese. Aku nak makan panas-panas. Oh lama. Tu dia. Dia punya cheese tak nak putus weh. Bismillah. Sedap weh. Juga pisang kat dalam ni yang memberikan flavor yang manis lah. Selain daripada coklat dan juga susu yang diorang drizzlekan kat atas. Lagi sekali geng. Oh. Tu dia. Oh, panjang betul. Lagi sekali. Bismillah. Sedap weh. Okey geng, last kali ni aku nak try dia punya roti kosong. Ha, ni saja je sebenarnya. Sebab aku tengok dia punya roti kosong ni kali hijau macam ni. Okey. Memang unik lah eh. Makan pula dengan dia punya ni kari ayam. Bismillah. Okey, tapi dalam dia ni masih lagi lembut beb. Ini ada isi ayam sekali dia bagi. Untuk dia punya kuah kari ni, dia buat tak pekat. Tapi dia punya rasa apa semua tu memang sampai lah. Ini memang kari Melayu punya, bukan kari mamak. Layan. Untuk warna hijau ni, dia tak gunakan pewarna eh. Ha, dia gunakan warna yang datangnya daripada daun pandan. Memang ada rasa pandan pun. Okay geng, sebelum aku gerak balik. Ini air dia, kopi ais. Dia punya kopi ais memang pekat babe. Bismillah. Wow, ini kopi kampung ni, babe. Pekat betul. Wah. Cafe ni aku nampak korang datang lepak. Korang nak makan berat pun boleh. Nak makan santai-santai. Nak makan dessert saja pun boleh. Ataupun korang nak datang lepak minum-minum saja pun boleh. So, pada aku, rating 3.0 tak kena dengan Alam Cafe dan Bistro ni. Sebab pada aku, dia memang deserve lebih daripada yang tu. So, aku rasa mungkin awal-awal waktu pembukaan restoran ni, you know, ada sedikit kelewatan dekat sini dan sana. Nak siapkan ikan bakar. Mungkin masa tu ada ramai customer ke ataupun staff baru masuk kerja ke kan. Tapi aku percaya, by time, mereka akan baiki diorang punya servis. Sebab aku nampak diorang ni betul-betul nak berniaga. Bukan sekadar nak berniaga, nak untung saja. Diorang nak bagi makanan yang the best untuk para pelanggan diorang. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padi Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Group Studios. Okey geng, aku rasa itu je yang aku nak sharekan dengan korang untuk video kali ni. Kalau korang ada tempat-tempat makan yang best yang korang nak beritahu aku, boleh tinggalkan dekat ruangan komen di bawah. Ada free time, aku boleh terjah. Apapun, makanan yang ada dekat restoran Alam Cafe dan Bistro ni memang mantap, memang padu gila ni. Padu Babe.